Semoga kalau memang Ibu Putri ada di lokasi, semoga Ibu Putri mengungkapkan kebenarannya. Keluarga mengungkap kedekatan hubungan Brigadir Joshua Huta Barat alias Brigadir J dengan Putri Chandrawati, istri Irjen Verdi Sambo. Rohani Simanjuntak, tante Brigadir J, menyebut istri jenderal polisi itu sudah menganggap Brigadir J selayaknya anak. Kedekatan itu semakin terlihat ketika Putri menghubungi ibunda Brigadir J. Dari pembicaraan keduanya, menunjukkan rasa sayangnya kepada salah seorang ajudan Verdi Sambo tersebut. Tidak hanya sampai di situ, Putri bahkan pernah merayakan pesta ulang tahun adik Brigadir J di rumah pribadinya. Sayangnya, cerita kedekatan mereka kini sirna. Tewasnya Brigadir J di rumah dinas Verdi Sambo masih menimbulkan teka-teki. Apalagi, menurut keterangan polisi, Putri mengaku mendapat pelecehan dari Brigadir J sebelum tewas ditembak Baradae. Telepon ya, pernah nelpon sama ibu almarhum, bahwasanya Noprian saya itu udah dianggap sebagai anaknya gitu. Nah, ini anakmu, tapi anakku juga gitu. Jadi waktu adiknya pun ulang tahun, ibu itu memberikan hadiah dan dirayakan di rumah apa ya, di rumah pribadi gitu. Nah, gitu. Berarti sangat dekat ya, Bu? Iya, sangat dekat. Enggak nyangka loh kayak gini kasus ini. Semoga kalau memang Ibu Putri ada di lokasi, semoga Ibu Putri mengungkapkan kebenarannya. Jenazah Brigadir J telah dilakukan otopsi ulang pada Rabu lalu. Kini tim dokter forensik masih mendalami berbagai temuan. Usai otopsi ulang, jenazah Brigadir J kembali dimakamkan dengan upacara kepolisian.